nomor 19. Apabila seseorang mengeluarkan urin yang mengandung sel darah merah, hal tersebut menunjukkan adanya gangguan pada nefron bagian dan mengalami penyakit apa? Sel darah merah ini kan hemoglobin yang bikin merah. Pasti ada hemo atau hema-hema gitu ya. Jadi kalau enggak A ya E. Kalau albuminuria itu pipisnya mengandung protein ya. Nah, albumin itu kan protein ya. Nah, kenapa hematuria ini terjadi? Karena adanya batu ginjal gesekan biasanya. Ini adalah ginjal ya. Nah, bentuknya seperti kacang. Ya. Ini adalah medula ya. Ini medula, bukan medura. Kalau medura pulau ya. Nah, di sini ada pelvis renalis ya. Nah, seperti ini. Oh, kayak tomat ya. Oke. Hematuria ini terjadi pada badan Malpighi ya. Badan Malpighi itu ada di dalam nefron. Nah, jadi ini badan Malpighi ada di dalam nefron. Nefron itu ada di dalam korteks ya. Jadi kalau jawab korteks dan hematuria harusnya benar ya, tapi badan Malpighi ini lebih mendetail ya. Badan Malpighi ini bagian ya dari nefron. Nefron itu adalah bagian dari korteks. Ini ada korteks, ada nefron. Di nefron itu ada glomerulus. Nah, bagian yang mengandung glomerulus inilah badan Malpighi, dibungkus oleh kapsula Bowman itu dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini ada batu ya, karena adanya pengendapan kapur atau apa gitu ya. Nah, gesekan-gesekan serpian-serpian batu ini bisa menyobek ini apa glomerulus sehingga akan mengeluarkan darah. Nah, darahnya ini ya sampai kita keluarkan nanti. Jadi ada warna merahnya gitu. Baik, ini adalah pembahasan nomor 19.